KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi pada pagi ini, Dr. Kamilin Jamilin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, walillahilhamd. Kita bertakbir kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita kegembiraan Hari Raya Aidilfitri, yang mana hari ini adalah hari umat Islam. Hari raya adalah hari yang umat Islam akan merayakan satu perayaan yang agung setelah daripada kita berpuasa selama sebulan lamanya. Sebulan lamanya kita bersama-sama di dalam ketaatan, dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengurniakan kepada kita kegembiraan untuk kita menyambutnya bersama perayaan Aidilfitri. Umat Islam ni dia tak ada raya lain melainkan dua raya, iaitu raya Aidilfitri dan juga raya Aidul Adha. Raya Aidul Adha ni kita akan sambut tidak lama sahaja lagi, beberapa bulan selepas daripada ini. Tetapi alhamdulillah, pada hari raya Aidilfitri ini adalah hari yang kita semua bergembira bersama. Tetapi di sebalik kegembiraan ini, jangan kita lupakan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda tunjukkan kepada kita, apa yang baginda lakukan ketika mana hari raya ini. Ini semua benar-benar kita sebagai Muslim, sebagai orang yang mengaku cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena berusaha untuk nak mengamalkannya. Okey, jadi pada hari ini insya-Allah saya akan kongsikan beberapa sunnah hari raya yang digalakkan untuk kita semua melakukannya. Okey, yang pertama sekali adalah apa dia? Pada hari raya ini kita berusaha sedaya upaya kita untuk nak memperindahkan penampilan kita. Tapi nak indahkan penampilan ni sudah pasti dengan sesuai dengan syarak. Jangan sampai kita mendedahkan aurat, jangan sampai kita pakai ketat-ketat yang menarik perhatian sana sini, janganlah berseksi sana sini. Tetapi pakai pakaian indah yang sesuai dengan kehendak syarak. Bila kita pakai sesuatu yang indah, Allah suka. Kan Allah itu cantik, Allah itu indah, dan Allah suka yang indah-indah belaka. Jadi ketika hari raya, kita bersihkan diri kita, kita mandi, kita wangi-wangi, kita sikat rambut kita, kita cukur mana yang patut. Ini semua apa yang telah disebutkan para ulama sebagai antara perkara yang sangat-sangat dituntut untuk nak kita semua lakukan. Dan hal ini juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu kana yaghtasilu qabla an yaghdwa ila shalah. Ibnu Umar ni dia akan mandi dulu sebelum dia keluar menunaikan salat. Jadi kita pada pagi raya ni jangan lupa mandi, jangan pergi solat raya dalam keadaan tak mandi. Biarlah wangi-wangi sikit. Kalau wanita ni tak payahlah wangi-wangi. Laki ni kenalah wangi-wangi sikit. Kita nak pergi masjid, orang nak duduk dekat dengan kita, bau kita biarlah indah-indah juga. Kemudian antara aspek memperindahkan diri kita juga adalah kita memakai pakaian yang indah-indah juga. Macam mana pakaian indah? Pakaian yang terbaik yang kita ada. Tetapi tidak bererti kita mesti, maksudnya dengan hari raya ni kita mesti nak kena ada satu pakaian special, pakaian khas hari raya. Kata Ibn Rajab, "Laisa al-'idu liman labisa al-jadid, wa innamal 'idu liman khafa yawmul wa'id." Bukanlah hari raya itu adalah untuk orang yang memakai baju raya semata-mata, tetapi adalah orang yang sentiasa takutkan kepada hari akhirat, yang mana takwa dia semakin bertambah. Itu sebenarnya hari raya. So kita jangan terlalu sangkan sangat untuk nak berhari raya ini. Bukanlah sakan berhari raya itu apa, tapi kita nak dengan mesti kena baju baru sampai kita akan perlekehkan orang yang tak pakai baju baru. Itu semua adalah bonus sahaja sekiranya ada. Sekiranya tak ada, tak apa. It's okay. Pakai apa yang penting adalah pakai pakaian yang paling kita suka ataupun pakaian yang paling indah di sisi kita sekiranya pakaian tersebut menepati kehendak syarak. Ibnu Umar juga kana yalbasu ahsana thiyabihi fil aidain. Ibnu Umar ni dia akan pakai pakaian yang paling cantik sekali pada kedua-dua hari raya.
Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hari-hari raya baginda akan memakai pakaian yang paling indah. Termasuk hari Jumaat. Dalam Islam ni hari Jumaat ni antara hari yang sangat dimuliakan. Jadi pada hari Jumaat juga kita memakai pakaian yang indah-indah. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, antara sunnah hari raya adalah kita digalakkan sebelum daripada kita keluar menunaikan salat, kita makan dulu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memakan beberapa biji kurma dalam bilangan yang ganjil. Ganjil ni bolehlah, kita nak makan satu, ke nak makan tiga, ke nak makan lima, ke nak makan tujuh, boleh. Itu apa yang Nabi SAW makan. Kalau kita tak ada nak makan kurma, makanlah apa-apa sahaja, mengisi sedikit perut kita supaya kita bertenaga sikit untuk nak bertakbir. Kita rasa lebih seronok, kita rasa cergas sikit lah. Tapi hari raya Aidul Adha, kita makan selepas daripada salat hari raya, sebab nak menggalakkan supaya kita makan daripada haiwan-haiwan korban kita. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari menerusi hadis Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kulahunna witra. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar menunaikan salat hari raya ini melainkan setelah Nabi makan beberapa biji kurma, dan Nabi akan memakannya dengan bilangan yang ganjil. So itu antara beberapa sunnah yang boleh kita lakukan ketika kita berhari raya. Kalau ada hari makan rendang pun, makanlah rendang. Kalau ada pulut, makanlah pulut. Ada lemang, makanlah lemang. Kalau ada kurma, makanlah kurma. Nak ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dua dulu daripada sunnah kita berhari raya, dan kita akan sambung lagi dengan sunnah-sunnah yang lain selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan saya Dr. Kamilin Jamilin. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam segmen yang kedua dalam episod kali ini. Kita akan membahaskan tentang sunnah-sunnah hari raya. Kalau kita nak berhari raya, janganlah kita terlalu gembira sampai kita lupakan sunnah-sunnah dan petunjuk Nabi kita. Kegembiraan yang sebenar adalah kegembiraan yang membawa kita kepada ketaatan kepada Allah. Kegembiraan yang sebenar adalah bila mana kita mencontohi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dah berkongsi tentang dua sunnah pada hari raya. Ingat lagi tak apa dia? Yang pertama, kita kemah-kemah, kita bersih-bersih, kita indahkan diri, kita mandi comel-comel. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Kita makan dulu sebelum kita solat. Sebelum kita keluar solat tu, kita makan dulu. Nak makan apa-apa pun boleh. Nah, tapi sunnahnya adalah kita makan beberapa biji kurma dengan bilangan yang ganjil. Yang ketiga adalah apa dia, sunnah yang ketiga? Yang ketiga ni, kalau lah kita keluar lah, pergi ke masjid atau pergi ke tempat solat menunaikan solat hari raya, kita keluar daripada jalan lain, kita balik daripada jalan yang lain. Itu ada diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari radhiyallahu an daripada hadis Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafa at-tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya ini, Nabi akan lalu daripada jalan-jalan yang lain, pulang daripada jalan-jalan yang lain. Antara faedah dia supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melaungkan takbir itu pada pelbagai jalan, pelbagai ruang, dan dapat bertemu dengan orang ramai sebagai satu silaturahim. Hari raya adalah hari silaturahim. Jadi kita tautkan hubungan dan ukhuwah kita bersama. Pada hari raya kita akan bertemu dengan sahabat handai kita, sanak saudara kita. Jadi kita kena tautkan kembali kalau ada kepincangan di mana-mana. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan juga hari akhirat. Wa dhakarallaha kathira. Dan juga orang-orang yang banyak mengingati Allah. Baik, itu sunnah yang ketiga. Jangan lupa, satu, dua, tiga. Kita dah sebut tiga sunnah Nabi SAW ketika hari raya. Yang keempat, sunnah kita ketika kita berhari raya adalah kita melakukan salat di tanah lapang, bukan di masjid.
Yang ini apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sentiasa ketika hari raya Nabi akan salat di tanah lapang. Faedah dia adalah supaya lebih terzahir syiar Islam tersebut, lebih ramai yang dapat menyaksikan, dia akan lebih happening. Tetapi bolehlah di luar sana, mungkin di zaman Nabi okey, tetapi di zaman kita ni, kalau ada peluang untuk kita melakukan salat hari raya di tanah lapang, kita boleh buat di padang bola, kita boleh buat di tempat-tempat yang selamat lah, maka kita cuba untuk nak laksanakan sunnah tersebut. Tetapi seandainya kita solat di masjid pun tak ada masalah, tempat yang makruf menjadi himpunan orang-orang Islam semua. Yang penting adalah kita solat lah, itu yang penting sekali. Itu sunnah yang keempat. Dan sunnah yang kelima, sunnah yang kelima adalah kalau kita keluar solat. Ini apa yang Nabi SAW buat. Nabi SAW ni bila kita keluar solat hari raya, Nabi SAW tidak solat sunat sebelum solat raya dan juga selepas daripada solat raya di musalla, di tempat Nabi SAW solat itu, Nabi tidak melakukan solat sunat tertentu. Melainkan kalaulah kita masuk ke masjid. Kalau kita masuk ke masjid, kita salat di masjid, kita salat tahiyatul masjid untuk nak memuliakan masjid rumah Allah. Itu baru kita salat sunat masjid, tahiyatul masjid itu. Tapi salat hari raya ini tak ada salat sunat yang khas, baik selepas ataupun baik sebelumnya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, menerusi hadis Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawmal fitr fasalla rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam hari raya ini Nabi tidak salat dua rakaat selepas dan sebelum. Nabi hanya salat rakaat hari raya itu sahaja. Melainkan setiap yang kita katakan tadi, kalaulah kita salat tahiyatul masjid sahaja, barulah kita akan menunaikan salat tahiyatul masjid di masjid ataupun di rumah-rumah Allah. Okey, itu sunnah yang kelima. Okey, dalam sunnah yang keenam yang kita semua boleh lakukan adalah kita tak solat solat sunnah ini di masjid. Tetapi kita salat di mana? Kita salat di rumah. Maksudnya selepas daripada kita salat hari raya, kita balik ke rumah dan kita pun buat dulu solat sunat dua rakaat di rumah. Itu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah menerusi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Eid shay'a fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atayn. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikan salat sebelum hari raya apa-apa. Nabi SAW ini tidak salat sebelum hari raya apa-apa salat sunat. Tetapi selepas Nabi pulang ke rumah, barulah Nabi menunaikan salat sunat dua rakaat. Ini sunnah yang kita semua ramai tinggalkan, ramai tak tahu. Sebab apa? Bila kita dah balik rumah, kita nak hura-huri. Bila kita dah balik rumah, kita nak makan, kita nak bersilaturahim, kita nak beraktiviti terus sampai kita terlupa untuk nak menunaikan solat sunat dua rakaat ketika kita sampai di rumah. Jadi sama-sama kita amalkan. Lepas kita tahu ini adalah sunat, kita sama-sama amalkan. Itu gunanya kita belajar kan? Itu gunanya kita berkongsi pada hari ini. Baik, jangan ke mana-mana, kita akan teruskan lagi dengan sunnah yang seterusnya selepas daripada ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam segmen yang terakhir dalam episod kali ini. Pada episod kali ini kita membicarakan tentang sunnah-sunnah hari raya, sunnah-sunnah Aidilfitri yang kita boleh ikut, sangat digalakkan untuk nak kita ikut. Sebab itu apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masa hari raya ini kita digalakkan untuk nak bertakbir kan? Takbir ini boleh dilakukan bermula daripada malam raya. Katakan hari ini hari raya,
daripada maghrib semalam lagi kita dah boleh start takbir. Daripada dah terbenam matahari tu, kita banyakkan takbir. Sebahagian para ulama mewajibkan dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang kelebihan bulan Ramadhan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. الله كتب walitukabbirullah, banyakkan kita bertakbir kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. So kita boleh takbir daripada kita keluar rumah sampailah kepada kita sampai ke musalla pada hari raya nanti, sampailah datangnya imam. Ini semua sangat-sangat disyariatkan sebagaimana yang disepakati oleh para-para imam kita. Dalam hadis Ibnu Umar, annahu kana yakhruju lil aidain min al masjid fayukabbir hatta ya'ti al musalla wa yukabbir hatta ya'ti al imam. Apa kata Ibnu Umar, dia ni bila keluar untuk solat hari raya ni, dia akan bertakbir sampai ke musalla dan bertakbir sampailah datangnya imam. Nafas takbir ni macam yang kita semua tahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. So kita banyakkan bertakbir di masjid, di rumah-rumah kita, di jalanan, semua itu boleh kita lakukan. Itu sunnah yang ke-7. Sunnah yang ke-8, kita dituntut, solat hari raya ni dituntut ke atas lelaki dan juga wanita. Semua orang digalakkan untuk pergi. Kalau kita boleh pergi tu, kita pergi. Kita pergi ke tanah lapang, kita pergi ke masjid-masjid. Tak kira lah yang tua, yang muda, yang haid ataupun tidak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha al-awatiq ayil balighati wal huyyah. Nabi sallallahu termasuk wanita ni Nabi akan galakkan untuk nak pergi ke masjid ataupun pergi menunaikan salat hari raya, termasuk orang-orang yang haid. Orang haid ni cumanya dia akan diasingkan sikitlah tempat dia duduk tu sebab dia tak solat kan. Tapi dia bersama-sama وَيَشْهَدْنَا الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, menyaksikan bersama-sama kebaikan, doa-doa orang-orang Islam. So sebenarnya sunnah wanita ni untuk keluar juga. Tapi kadang-kadang kita tengok ada wanita yang sengaja tidak mau pergi solat raya. Dia nak doa rumah, dia ingat ni macam solat jemaah lah yang lebih digalakkan untuk mereka ini duduk di rumah. Hari raya ni digalakkan untuk wanita-wanita ni ramai keluar pergi ke musalla. Yang ke-9, sunnah berhari raya adalah kita saling mengucapkan tahniah sesama kita. Jadi ucapan tahniah adalah ucapan yang menzahirkan kegembiraan kita sempena dengan kedatangan hari raya ini. Jadi kita bolehlah nak ucapkan apa-apa ucapan tahniah sekalipun. Nak ucapkan selamat hari raya boleh, salam Aidul Fitri pun boleh. Tetapi apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bertemu sesama mereka ketika hari raya, mereka akan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima daripada kami, daripada kalian semua, amal-amal yang saleh, amal-amalan yang baik. Sebab sahabat ni merayakan hari raya kerana ketaatan kepada Allah. Sempena mereka telah sebulan berpuasa ketika Ramadan, setelah mereka bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, jadi mereka bergembira dengan amal saleh mereka. Jadi kita juga kalau boleh, kita cuba untuk nak aplikasikan. Sometimes kita rasa macam malu kan nak kata semoga Allah terima daripada kita ni amal-amal yang saleh ni. Kadang-kadang kita rasa amalan kita ini tidak banyak. Kita rasa macam malu untuk nak mengucapkan kata-kata sedemikian. Boleh kita ucapkan perkataan sedemikian, dan juga kita boleh mengucapkan apa-apa perkataan yang boleh membawakan kegembiraan, yang boleh menautkan silaturahim sesama kita.
Dan pada hari raya ini, cubalah sedaya upaya untuk nak rapatkan kembali perpaduan saf-saf kita, rapatkan ukhuwah kita, silaturahim kita. Sekiranya dibenarkan, kita boleh ziarah, menziarahi, kunjung, mengunjungi. Sekiranya tidak mampu, kita cuba untuk nak telefon bertanyakan khabar ataupun kita mesej dan sebagainya. Sedikit ingatan daripada sahabat-sahabat kita sudah cukup untuk nak memberikan kegembiraan kepada diri kita semua. Dan juga pada hari raya ini juga boleh untuk nak kita bermaaf-maafan pun boleh. Itu bukanlah satu budaya agama, tetapi kita boleh kata itu sebagai satu tradisi adat setempat. Sebenarnya kalau nak bermaaf-maafan ini lebih baik pada bulan Ramadan kan, sebab bulan Ramadan ini adalah bulan kemaafan. Sepatutnya hari raya adalah hari kegembiraan. Janganlah pula terlalu sangat nak bermaafan sampai duduk menangis-nangis. Kita sepatutnya lebih kepada menzahirkan kegembiraan, bukan kita menzahirkan kesedihan di hari raya ini. Jadi di hari raya ini kita cuba untuk nak amalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ianya pasti akan memberikan keberkatan kepada kita semua. Jadi sempena hari raya Aidilfitri ini, saya Dr. Kamilin Jamilin bersama dengan keluarga saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua sahabat-sahabat, semua yang mengenali diri ini, semua yang sering mendengar apa kuliah-kuliah saya, ucapan-ucapan saya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita. Daripada saya, daripada sahabat-sahabat semua, insya-Allah kita doakan semoga Allah jadikan hidup ini lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Sampai kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.